Sebelum ini, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menitahkan agar meminda undang-undang semasa bagi Akta Kanak-kanak 2001 untuk memastikan kes seperti Bella tidak berulang. Terbaru, TMJ menjelaskan ini baru satu permulaan dan bakal membantu Bella sebaik mungkin. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan kamu tak lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi Insta Stories milik Baginda, Baginda memberitahu dirinya sendiri tidak memiliki seramai 10 orang peguam apabila mengetahui pengasas rumah bonda Siti Bainun memiliki seramai 10 orang peguam untuk mempertahankan dirinya. Saya pun tiada 10 lawyer. Hebat. Apa-apapun, ini baru satu permulaan. Bella adalah hero sebenar dan saya akan bantu Bella sebaik mungkin. Saya juga akan memastikan setiap kanak-kanak dalam negara terpelihara dan dilindungi. Kerajaan Malaysia mesti pindah undang-undang untuk melindungi kanak-kanak, tulis Baginda di Insta Story.